Malang betul nasib balita 3 tahun ini. Ia ditinggal sendiri di rumah dalam kondisi penuh luka lebam. Warga kawasan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan pun tak sampai hati membiarkannya. Anak laki-laki Malang ini pun segera dibawa ke rumah sakit Bari Palembang untuk mendapatkan perawatan. Orang tuanya kemana? Tak ada yang tahu. Warga menduga orang tuanya pergi pulang kampung ke Kabupaten Banyuasin, sementara balita laki-laki ini ditinggal sebatang kara dalam kondisi seperti habis dianiaya. Awalnya, tetangga mendapat laporan bahwa si balita dalam keadaan sakit di rumahnya. Ia lantas mendatangi rumahnya dan menemukan kondisi yang memprihatinkan. Ia diam, pasrah, tak mau bicara. Dari hasil pemeriksaan sementara tim medis rumah sakit Bari, ditemukan sejumlah luka. Tak hanya itu, bocah ini juga mengalami pergeseran tulang di bagian bahu.